Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mudah membuat video ucapan Ramadan 1443 Hijriah dengan menggunakan aplikasi KineMaster yang bisa kalian download secara gratis di Play Store. Seperti apa videonya? Ini dia. Oke, di sini kita sudah masuk aplikasi KineMaster. Pilih create new, kemudian pilih aspek rasio 3:4. Selanjutnya di sini kita masukkan template videonya. Berhubung ini 1 menit, kita buat saja kira-kira di 15 detik. Oke, kalau sudah kita akan memasukkan logo. Di sini kita pilih layer, kemudian pilih stiker. Untuk kalian yang belum mendapatkannya, silakan download di aset KineMaster. Ada beberapa yang mesti kalian download. Yang pertama, kalian download untuk logonya. Yang ini. Kemudian pilih dekoratif. Lalu download yang efek bokeh 2, yaitu yang ini. Berhubung di sini saya sudah mendownloadnya, kita kembali saja. Selanjutnya kita pilih logonya. Di sini saya menggunakan logo yang ini. Kemudian kita panjangkan durasinya, samakan dengan klip. Kemudian kita atur untuk logonya. Paskan di bingkai paling atas yang ini. Kalau sudah checklist, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita kembali. Kemudian di sini kita akan memasukkan gambar, yaitu pilih layer lalu pilih media. Di sini kita akan memasukkan gambar yang ini. Untuk kalian yang ingin mendapatkannya, silakan download di link deskripsi video ini. Oke, kita atur dulu. Kira-kira di sini. Selanjutnya kita panjangkan durasinya, samakan dengan klip. Kemudian pilih animasi masuk, pilih yang fade atau memudar. Untuk durasi kira-kira 1,5 sudah cukup. Selanjutnya kita akan memasukkan teks kira-kira di detik 1. Pilih layer lalu pilih teks. Di sini kita akan membuat teks selamat menunaikan ibadah puasa. Selanjutnya kita perkecil, kemudian kita tempatkan di tengah, lalu kita pilih untuk jenis hurufnya. Di sini kita akan menggunakan Roboto Black Italic bawaan KineMaster. Kemudian kita pilih text option. Untuk karakternya kita atur di 20. Selanjutnya kita panjangkan durasinya sama dengan klip videonya. Selanjutnya kita pilih warna untuk teksnya. Kita menggunakan yang ini agar terlihat sama. Kalau sudah kita pilih animasi masuk, kita gunakan yang wipe down. Untuk durasi biarkan saja di 1 detik. Kemudian checklist. Selanjutnya kita akan menduplikasi untuk teks ini. Kemudian kita tempatkan di bawah. Selanjutnya kita akan menuliskan teks yang kedua,
yaitu Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Selanjutnya kita akan menggeser untuk teks yang kedua. Kita geser kira-kira di 1,5 agar teks munculnya bergantian. Selanjutnya kita akan menduplikasi teks yang kedua ini kira-kira di 2 detik kita akan geser. Kemudian kita akan mengedit untuk teksnya. Di sini kalian bisa menggunakan nama kalian. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Kemudian kita perkecil sedikit untuk teksnya agar terlihat lebih rapi. Kita akan mengatur jarak teksnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan untuk efek bokehnya. Kalian bisa pilih layer lalu pilih stiker. Di sini bokeh 2. Kalian bebas untuk memilihnya. Di sini saya akan menggunakan yang ini saja. Lalu kita samakan durasinya dengan klip. Kemudian kita perbesar. Lalu untuk opacity-nya kita turunkan saja kira-kira di 50%. Kalau sudah checklist, selanjutnya kita akan memasukkan audio, pilih audio. Di sini kita akan memasukkan audionya. Kalian bebas, di sini saya menggunakan audio yang ini. Kalian bisa download linknya di deskripsi video ini. Di sini saya akan memotong audionya di sini, lalu menggesernya ke depan. Untuk video kita fade outnya kita aktifkan, audionya kita aktifkan juga. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, untuk pembuatan video ini cukup mudah dan simple, kalian bisa mengikutinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Langkah terakhir kita akan menyimpannya, pilih icon yang ini, lalu pilih save. Oke, untuk kalian yang sudah menonton video ini, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.